Ketemu lagi dengan penyetan, benar-benar penyetan forep. Sekarang ayam penyet, ayam penet, ayam penet. Ini cumi penyet. Pak D, tampil baru nih. Ada sambal cobek bakar. Ayam bakar Pak D. Yuk, ayo kita. Kalau makan di sambal cobek Pak D gratis nambah nasi dan es teh sepuasnya. Harganya juga murah kok di Pak D. Benar-benar murah. Pak D ini luar biasa. Ini usaha marketing langit ini luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Nih, harganya murah-murah juga. Yuk kita ikut sukseskan para pengusaha muslim. Bagi nasi. Ya, ini nasinya ini bisa nambah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pegang. Kita coba. Nyaman aku lah untuk nggak biar lokal loh. Kok saya aku juga. Daf dicoba Daf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sambelnya juga macam-macam. Ada sambel hijau, sambel bawang, sambel bawang terus apa? Hijau, bawang, original. Kok sambel nasi yang ngitung-ngitung ternyata ada. Bikini nasinya, ini ayam kampung ini upanas. Ini selain perayaman, di sini juga ada menu gurame bakar, gurame goreng, bebek juga ada. Panas. Kita tunggu nanti panasnya ampun. Akhirnya kepanas, gimana adem ayamnya. Ini outlet yang di Jalan Kusuma Bangsa. Ini ayam broiler, makan ayam broiler. Ya pada rasanya Daf. Ah, mantap. Mantap Daf. Mantap. Jangan lupa makannya di Pak D ya. Pengusaha muslim. Kita ayo sukseskan. Sambal hijau. Aduh bener. Sukseskan Pak D. Sukseskan Pak D. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kalau mainan kaki ya udah cara-cara kaki yang cocok. Ayo tidur. Kalau ada cara biasanya di Pak D sering ya. Ternyata Insani kan beda cara yang gitu. Ternyata itu cuminya baby. Bener Mas Ivan. Bener cumi baby. Bi Om Ivan jadi aku cumi rajut gua. Ya kan bener kan, ini ayam bakar ininya ini enak banget. Ayam bakar boilernya tambah enak, kecapnya itu enak plus plus. Cuma sambelnya nih loh panas parah, sambelnya juga enak banget. Murah banget ini, murah, recommended ya. Cabangnya ada banyak di Surabaya. Ini cabang yang di Kusuma Bangsa. Outlet yang keberapa ini? Penyesuk Bali. Halas. Sampai bersih Dafa. Aduh bener ampun ini pedes banget. Pedes nampol, pedesnya nampol. Tapi enak. Enak dan pedas sekali. Bersih semua. Sisa tempe seekor itu sambal hijau. Dafa ampun. Jangan.
kurang akan dari itu.